Aksi penggandaan uang ini dilakukan HER di rumahnya di Kampung Ujung Harapan Babelan, Kabupaten Bekasi. Aksi penggandaan uang ini pun viral. Aksi ini memperlihatkan bagaimana HER menggunakan sebuah boneka yang diduga jenglot dan sebuah kotak berwarna hitam. Tiba-tiba saja di dalam kotak itu muncul lembaran-lembaran uang. Sementara itu usai viral, rumah HER kini dalam kondisi sepi. Ia dibekuk polisi setelah aksi penggandaan uangnya viral. Warga mengaku pelaku kesehariannya memang dikenal sebagai dukun dan dipanggil ustaz. Sementara tamu yang datang kebanyakan berasal dari Jakarta. Ya karena kita merasa warganya ya kenal baik banget belum. Kalau sama mertuanya saya akrab banget. Kalau mengetahui ini artinya Eman sebagai penggandaan uang ini dari mana Pak? Dari YouTube semalam. Dari YouTube. Pak, untuk penggerebekan itu Bapak tahu nggak? Nggak tahu. Hingga kini, HER masih dalam pemeriksaan polisi. Sementara itu, sejumlah barang bukti juga sudah diamankan.